sejarahnya. Jadi kukuk ini dulunya sarana buat salah satu pelet juga ya, pelet Marongge yang terkenal di daerah Sumedang. Mbah Gabuk, kukuk ini milik Mbah Gabuk di zamannya. Alhamdulillah sekarang ada di PKR, mudah-mudahan jadi perga juga buat sarana asihan. Ini nggak ada sambungan sama sekali ya, boleh dibuka dilihat talinya. Ini asli, asli sekali. Kita buka talinya, nggak ada sambungan. Ini emang bentuknya seperti ini ya. Kukuk, kukuk ini dulu karena Marongge terkenal dengan peletnya. Ini gak ada sambungannya sama sekali, boleh dilihat. Ini kayak gini bentuknya, gak ada sambungan. Jadi asli ya. Kalau ini emang dipasang karena Bunda pakai buat tempat minum pribadi Bunda ya. Kalau ini dari sejenis apa, buah walu gitu. Tapi kan kalau ini, kalau nggak kebetulan ya nggak akan berbentuk seperti ini. Ini apa, nggak ada sambungan sama sekali ya. Ini bukan disambung, ini asli, real. Ini nggak ada sambungan. Ini belum Bunda pakai, baru di ini, karena kalau untuk tempat minum harus benar-benar steril ya. Baru Bunda rendam dulu pakai air teh yang digodok, air tehnya baru dibersihin. Mungkin nanti Bunda akan kasih warna sedikit gitu biar agak unik dan agak klasik gitu. Ini bisa dilihat ya, ini sungguh kuku pelet Marongge ya, ini sangat terkenal sekali. Dan ini salah satu alat Mbah Gabuk untuk melet atau membalikan hati seseorang. Ya, unik dan lucu. Alhamdulillah Bunda dapat ya, punya juga. Mudah-mudahan jadi berkah. Sebagai sarana. Ini kadang dia bisa apa, kalau lagi hadir maka bukian dia suka bergerak sendiri. Kenceng dia, udah menutup kenceng.